Ya, oke, okay, baik. Selamat pagi semuanya. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah metode analisa numerik ya. Jadi di hari ini kita ketemu di mata kuliah metode analisa numerik. Nah, ini adalah pertemuan yang virtual ya, virtual yang apa yang pertama ya, karena minggu kemarin Anda mendownload dulu atau membaca dulu materi atau yang dipergunakan atau e-book yang akan kita bahas di mata kuliah metode dan analisa numerik ini. Ya. Yeah. Sebelumnya saya minta untuk on cam ya, untuk on kamera, untuk tujuannya untuk dokumentasi. Jadi saya akan foto siapa saja peserta yang mengaktifkan atau menghidupkan kamera. Jadi tujuannya adalah untuk dokumentasi dari berapa banyak peserta atau student atau mahasiswa yang mengikuti kuliah metode dan analisa numerik untuk kelas kelas A dan B. Kalau melihat di pesertanya ini ada sekitar 50-an, ada 50 partisipan yang ikut masuk di Zoom online ini. Ya, jadi ada tiga layer, ada tiga apa tiga slide apa tiga slide ya untuk dokumentasinya. Jadi ada layer 1, layer 2, layer 3 dengan jumlah partisipan sekitar 53. Jadi ada 53, 54 yang baru masuk lagi partisipannya. Oke, sebelumnya ada kendala untuk download atau mengunduh atau
mendapatkan apa ya e-book dari Edmodo. Nggak ada ya, jadi Aman, Pak. nggak ada apa, Aman. nggak ada masalah untuk ya untuk download e-booknya. Kira-kira ada berapa orang yang sudah membaca atau sudah mendownload e-book tersebut? Saya baru download doang, Pak. Belum sempat baca. Baru download. Sudah berapa banyak yang didownload? Semuanya sudah di-download. Semuanya, Pak. Ada total 7 buku, Ya. kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau kita lihat atau buka dari berbagai macam literatur buku ya atau literatur e-book yang ada itu untuk mata untuk apa untuk metode analisa numerik ya isinya kurang lebih seperti itu. Dia menjelaskan kalau dilihat dari apa dari yang pertama ini tentang applied numerical method menggunakan MATLAB untuk engineer. Jadi kalau misalnya dilihat di buku itu dia menceritakan tentang hitungan secara numerikal, secara numerik. Artinya kalau Anda pernah mengambil kelas atau mata kuliah kalkulus, kalkulus 1, kalkulus 2, kemudian matematika 1 atau matematika 2, itu adalah hitungan secara analitik. Secara analitik itu yang dimaksud dengan analitik adalah proses penghitungannya menggunakan manual, artinya Anda hitung bagian tersebut dilakukan atau dihitung dengan cara manual. Jadi kalau manual itu ya artinya menghitungnya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada seperti mencari persamaan berapa nilai X, misalnya nilai nilai untuk X1 dan X2. Katakanlah ada persamaan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 10 sama dengan 8. Itu bisa dicari berapa nilai X1 dan X2-nya. Ya, bisa menggunakan teori atau rumus yang sudah baku, seperti menggunakan persamaan ABC apa bisa dicari X1 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi bisa di apa diketahui dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut. Nah, lalu bagaimana kendalanya atau problemnya jika mendapatkan case atau model persamaan matematika yang penyelesaiannya sangat panjang atau cukup panjang jika dilakukan secara analitik yang tadi menggunakan rumus ABC kalau mengingat pernah ingat kembali di mata apa di pelajaran SMA atau apa pelajaran sebelumnya ada rumus ABC ya min apa X1 X2 itu bisa dicari min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi bisa diketahui berapa nilai X1 dan X2-nya. Lalu, kendalanya kalau misalkan mata kuliah, apa soalnya itu bukan menggunakan persamaan kuadrat yang biasa, tapi menggunakan trigonometri. Nah, itu agak bagaimana menghitungnya? Apakah masih kompatibel atau masih bisa dilakukan dengan cara analitik atau dengan cara eksak tadi menggunakan rumus ABC? Misalkan diketahui sinus bukan apa x lagi tapi menggunakan trigonometri sinus kuadrat 4,5x ditambah cos 15x plus 2 sama dengan 7. Yang jadi pertanyaan berapa nilai x-nya?
apakah bisa diselesaikan atau bisa dihitung dengan cara numerik? Ternyata apa sorry, bukan cara numerik, dengan cara analitik atau cara eksak, ternyata hal itu cukup panjang penyelesaiannya kalau bisa dihitung dengan cara analitik atau cara eksak. Jadi dilakukanlah dengan cara numerical. Nah, bicara tentang numerical, numerical ini merupakan metode baru, metode ya seiring jalan berkembangnya teknologi komputasi, teknologi komputer. Jadi komputer itu kalau apa dilihat ya sama seperti kalkulator, isinya adalah rumus matematika yang sudah dihitung secara analitik itu dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Kemudian softwarenya, untuk software numerical numerik itu banyak sekali softwarenya. Anda bisa menggunakan MATLAB salah satu contohnya. Ini hanya salah satu contohnya. Applied numerical method with MATLAB for engineer and scientist. Pertama ada dengan MATLAB. Kemudian ada juga yang bisa menggunakan dengan Microsoft Excel. Jadi kalau pernah menggunakan Office Excel, itu bisa dilakukan juga atau bisa dihitung dengan menggunakan Excel. Atau bisa juga dihitung dengan software pemrograman yang lain seperti Fortran, kemudian VB, Visual Basic, kemudian ada bahasa C, C++, Python, dan lain-lain. Jadi, numerik itu berhubungan dengan komputer, dengan komputasi. Karena ketika dilakukan hitungan dengan cara analitik atau dengan cara menghitung dengan cara eksak, itu ada kendala. Kendalanya adalah membutuhkan, pertama ada membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian untuk kesalahan hitung itu juga bisa dilakukan, karena kemampuan dari manusia atau orang itu pada saat dia menghitung atau menggunakan angka yang cukup apa banyak atau cukup panjang itu bisa saja ada kesalahan menghitung. Ya, sederhananya seperti ini gambarannya. Misalkan Anda menggunakan Microsoft Excel, terus coba aja dilatih dengan apa dibandingkan lebih cepat hitungan dengan menggunakan tools atau menggunakan software atau hitung dengan cara manual. Misalkan contohnya begini, contoh sederhana yang paling sederhana. 2 ditambah 3, 3 ditambah 7, 7 ditambah 8, 8 ditambah 9, 9 ditambah 1,5, 1,5 ditambah dengan 2,1, 2,1 ditambah 8. Terus deretnya cukup panjang sampai 1000. Ada 1000 apa 1000 angka. Lalu yang jadi pertanyaan, ketika itu dijumlahkan nilainya berapa? Cukup panjang kalau misalnya angka-angkanya dijumlahkan. Misalnya 2 ditambah 1 terus apa dan seterusnya sampai 1000 bilangan dijumlahkan. Berapa lama yang diperlukan walaupun hitungannya masih sederhana. Nah, ketika menggunakan software misalkan Microsoft Excel apa software of Microsoft Excel itu Anda tinggal masukkan angkanya lalu masukkan programnya nanti akan keluar hasil. Mau diapakan ini angka tersebut? Mau dijadikan rata-rata average-nya berapa? Rata-ratanya dengan masukan sama dengan sum atau sama dengan average dalam kurung di blok dari atas sampai bawah. Lalu Anda keluar tekan enter. Kemudian dalam hitungan detik, 1-2 detik, langsung mendapatkan hasil. Kemudian misalnya dijadikan average, lalu dijadikan apa? Dihitung penjumlahan, juga bisa dengan hitungan apa detik, kemudian dihitung dalam waktu pengurangan perkalian dan apa hitungan lain juga bisa dihitung dengan mudah. Nah, itulah numerical. Numerical itu adalah tools atau alat bantu yang berfungsi untuk menyelesaikan problem matematika atau permasalahan matematika yang kondisinya cukup rumit atau panjang ketika diselesaikan secara analitik atau secara eksak atau analitik itu sama. Jadi kalau belajar kalkulus 1, kalkulus 2, matematika 1, matematika 2,
ngitung di atas kertas menggunakan kertas OPS atau pensil 2B atau pulpen, itu hitungan secara analitik, menghitung secara manual. Nah, ini adalah contohnya MATLAB kalau dilihat di yang sudah sudah berhasil atau sudah dapat mendownload bukunya. Kira-kira seperti ini isinya dari buku tersebut tentang numerical. Jadi bisa dilihat di bagian ini ada grafik, kemudian nanti ada contoh case atau kasus yang diselesaikan dengan software MATLAB. Kenapa saya menggunakan MATLAB? Karena kita sudah membeli atau sudah mempunyai license resmi dari untuk UPN, UPN Veteran Jakarta di Fakultas Teknik. Kebetulan saya sendiri lab kaleb komputasinya di Fakultas Teknik Mechanical Engineering. Kita sudah memiliki license resmi untuk software MATLAB. Jadi pada saat atau software tersebut digunakan untuk publikasi ilmiah atau publikasi jurnal nasional atau internasional, kita sudah memiliki resminya. Jadi ada license resmi, jadi bisa bisa dengan bebas atau tanpa harus melakukan penggunaan software bajakan, jadi bisa dipublikasikan secara resmi untuk penelitian secara ilmiah. Nah, ini adalah tools dari MATLAB. Jadi kalau dilihat di bagian ini ada perintah-perintahnya, perintah-perintah MATLAB ya, seperti ini ya. Contohnya misalkan untuk type sort, long sort is, long is, sort g, long g dan seterusnya. Itu adalah komen-komen yang bisa dipergunakan di MATLAB. Kemudian ini adalah tools-nya lagi, komen-komennya di MATLAB. Jadi di bagian buku yang lain, kalau yang ini tadi judulnya adalah Numerical Applied Numerical Method, aplikasi metode numerik menggunakan MATLAB untuk engineer dan scientist. Scientist itu peneliti yang meneliti atau mengkaji dengan cara hitungan menggunakan bantuan komputasi. Lalu di bagian lain, contohnya di buku ini, Numerical Analysis Using MATLAB and Excel. Jadi ada dua tools yang dipergunakan, contohnya. Ada tools yang menggunakan MATLAB, kemudian ada tools yang menggunakan software Excel. Kalau Excel ini kan umumnya sudah ada, ya. Jadi kalau misalnya menginstal software Office Word atau Microsoft Office, itu di software tersebut sudah satu paket. Jadi dia sudah umumnya sudah ada paket Excel, Microsoft Word, lalu ada PPT, PowerPoint, kemudian Microsoft Access, kemudian ada Microsoft Project dan lain. Jadi banyak. Nah, di bagian ini yang ini adalah dia menggunakan Excel, karena Excel ini merupakan tools yang cukup mudah atau cukup fleksibel untuk digunakan untuk berbagai apapun, untuk menghitung apapun. Jadi membuat grafik 2D, 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan bisa juga digunakan untuk menghitung hitungan secara statistik juga bisa dilakukan dengan Excel. MATLAB juga bisa melakukan itu. Cuman yang membedakan adalah algoritmanya atau langkahnya. Jadi kalau ini diumpamakan, ini adalah handphone, misalnya ini handphone Nokia, ini adalah handphone Sony Ericsson. Fungsinya sama, fungsinya untuk alat komunikasi handphone. Ya, ini juga sama, fungsinya sama, berfungsi untuk menyelesaikan hitungan secara numerical yang berfungsi menghitung problem atau permasalahan matematika yang cukup kompleks ketika dihitung dengan cara analitik maupun atau eksak. Lalu di halaman selanjutnya kalau dilihat e-book ini ceritanya ya mirip-mirip yang e-book yang sebelumnya. Nah, ini ada juga tentang Excel, Microsoft
sorry, bukan Excel apa, MATLAB, dia masih cerita tentang MATLAB, menghitung untuk polinomial, kemudian polinomial construction from nol, terus ini ada, ini adalah contoh skripnya, contoh skrip, jadi dia bisa hitung, menghitung untuk bilangan berpangkat, ada pangkat 6, 5, 3, 2, terus ada pangkat X-nya pangkat 1. Terus yang ditanya berapa nilai yang ingin diketahui untuk nilai X-nya. Terus dia bisa hitung, ini masih menggunakan MATLAB. Jadi kalau dipergunakan software tersebut, ya cukup banyak kegunaannya, bisa digunakan untuk menghitung rangkaian listrik, kemudian menghitung atau membuat grafik. Di sini ada grafik tridimensional plot, jadi ada gambar di sini, contohnya grafik tiga dimensi. Yang dimaksud dengan tiga dimensi, dia mengaktifkan tiga aksis, jadi ada aksis, katakanlah ini X, ini Y, berarti yang ke atasnya adalah sumbu Z. Jadi kalau menggambar di kertas itu kan umumnya menggunakan dua dimensi, jadi menggunakan pakai penggaris, ada sumbu X dan Y. Z-nya bisa juga dibuat. Nah, cuman membuatnya agak cukup panjang waktunya, harus mengukur dulu berapa sudut kemiringan biar tampilan gambarnya lebih jelas. Dengan software ini, dengan numerical ini, dalam hitungan detik, ya, 2-3 detik, itu langsung keluar grafik. Jadi dengan begitu cepatnya bisa mengeluarkan grafik dalam hitungan detik, 1 detik keluar grafik, 2 detik ya, bisa keluar grafik. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah bisa mendapatkan hasil yang begitu cepat. Jadi ketika ada problem atau case matematika, ada kondisi hitungan yang kompleks atau yang rumit, itu bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan MATLAB. Ya, nanti tinggal di screening aja, maksudnya dibaca aja untuk teorinya, untuk penjelasan secara lengkapnya, secara detailnya, secara komprehensifnya seperti apa MATLAB tersebut. Apa? Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu atau misalnya ada diskusi yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, belum ya. Nanti sambil berjalannya berjalannya waktu atau berjalannya slide yang ditampilkan, nanti bisa jadi ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin di Pak, izin bertanya, Pak. Diskusikan. Kenapa? Ya, izin bertanya, berarti nanti kita harus punya MATLAB ya, Pak? Download MATLAB. Gimana? Suaranya kurang jelas. Ya, sorry. Jadi dalam mata kuliah ini berarti kita harus download aplikasi MATLAB ya, Pak? Ya, jadi nanti download aplikasi MATLAB, nanti saya kasih URL-nya. URL itu link ya, karena bisa diakses dari rumah, dari jarak jauh, ya selama memiliki kuota internet, itu aja ada akses internetnya. Kan sekarang kan di era digital, di era milenial atau lebih dikenal dengan 4.0, 4.0, dengan berkembangnya teknologi komputasi yang menggunakan teknologi informasi itu, kita bisa melakukan pembelajaran atau bisa belajar dari jarak jauh tanpa harus ketemu secara kalau dulu kan untuk belajar ini sebelum adanya perkembangan komputer itu masih menggunakan
papan tulis atau masih menggunakan kapur dan lain sebagainya. Nah, di saat ini ya kita coba untuk mengimprove kemampuan mengembangkan apa kemampuan ahli di apa memiliki pengetahuan tentang software-software engineering, CAE, computer aided engineering, karena nanti di bagian akhirnya setelah Anda lulus atau setelah apa kuliah apa namanya setelah lulus dan mengajukan apa namanya pekerjaan atau apply ke suatu instansi atau apapun itu, ya nanti akan ditanyakan bagaimana kemampuannya dalam hal software aplikasi. Jadi software aplikasi itu kan banyak sekali, ada software MATLAB, ada software kalau pernah mendengar software ANSYS, Fluent, CATIA, SolidWorks, terus AutoCAD dan lain-lain. Jadi ini adalah di mata kuliah ini saya coba untuk stressing untuk melatih atau berlatih atau belajar mengenai tools MATLAB dan Microsoft Excel. Karena di Microsoft Excel itu merupakan software yang default atau standar yang standar itu dikatakan standar karena umumnya setiap komputer yang memiliki Microsoft Office Word itu sudah terpasang atau sudah terinstal Microsoft Office. Oke, ada lagi pertanyaan? Berarti Pak, kalau untuk aplikasi yang kita pakai nanti itu untuk student doang berarti ya Pak? Dan itu bisa kita gunain, nggak perlu ada kayak lisensi yang seperti Bapak gitu ya Pak? Kalau untuk student di URL, jadi kemarin kita pernah coba ya, di mata kuliah Comtech, namanya komputasi teknik. Cuman materinya beda lagi, kalau yang ini numerical, numerikalnya itu ya isi bukunya seperti itulah kurang lebihnya. Jadi menampilkan grafik, menghitung apa, persamaan-persamaan model matematika yang cukup kompleks jika diselesaikan secara eksak atau secara analitik. Nah, kalau di FEM, Finite Element Method, metode elemen hingga, itu bisa juga menggunakan software ini, MATLAB. Nah, nanti bisa dihitung mencari berapa nilai tegangan, regangan, nilai modulus yang, dan lain-lain, itu bisa dihitung. Yang proses penghitungannya ditransformasikan atau dirubah ke dalam bentuk matriks. Jadi nanti kalau misalnya mengambil mata kuliah komputasi teknik, ya kita akan ketemu lagi dengan saya di apa, metode elemen hingga. Ya komputasi teknik, tapi ceritanya mengenai metode elemen hingga, finite element method. Nah, di bagian ini yang tadi yang ditanyakan tentang apa software ya, software itu untuk MATLAB itu bisa di-download di URL resminya, URL MATLAB-nya. Nanti saya apa share di grup ya atau di Edmodo untuk alamat link-nya atau URL-nya untuk software MATLAB. Kemudian ada dua cara ya di MATLAB itu, ada yang di-download kapasitasnya juga cukup besar, tapi kalau misalnya mempunyai kuota internet unlimited ya coba aja di-download sekitar 5 gigaan, sekitar 5 gigabyte. Ya kurang lebih sekitar 5 gigabyte. Nanti coba diinstal di PC atau di laptop. Atau kalau misalnya nggak mau itu, bisa juga dengan cara MATLAB online. Jadi MATLAB itu dia bisa online. Ya, cuman keterbatasannya adalah dia harus ini, harus punya apa? Jaringan internet. Kalau misalnya nggak memiliki jaringan internet, ya MATLAB online-nya nggak bisa apa berfungsi dengan baik karena harus mengakses dengan akses data. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, ya, nanya lagi Pak, untuk MATLAB itu sendiri, ya, apakah ada minimal spek laptop gitu Pak, kayak misalkan prosesor atau gimana gitu, seperti aplikasi yang berat pada apa pada umumnya gitu, kayak ANSYS kan dia punya
minimal spek laptop yang gimana-gimana gitu. Kalau untuk MATLAB gimana, Pak? Ya, MATLAB itu kalau yang versi sekarang, versi apa ya, tahun baru ya, 2020 versi B, itu aplikasi ininya untuk aplikasi aplikasinya itu dia bisa menggunakan prosesor i3. Kalau di punya atau mempunyai laptop atau mempunyai komputer dengan prosesor i3, i3 itu Intel 3 ya, artinya i3 itu sudah bisa digunakan. Dia tidak terlalu besar seperti software Ansys, karena kalau Ansys itu yang pernah menggunakan tool software Ansys, dia cukup besar ya, cukup besar untuk penggunaan apa spesifikasinya. Dia meminta atau minimal ya, atau idealnya digunakan kalau software Ansys itu menggunakan Intel prosesor i7. I-nya ada 7, jadi ada 7 core, kemudian RAM-nya juga cukup besar, bisa sampai 16 GB, 16 GB ya. Karena kenapa dia meminta spek yang besar seperti itu? Karena Ansys itu dia ada namanya proses drawing atau menggambar 3D. Jadi sederhananya seperti ini. Yang suka main game online atau tiga dimensi ya, kalau di komputer itu spesifikasi komputernya tinggi-tinggi. Seperti game yang CS, Counter Strike atau game sepak bola yang 3D ya, yang tiga dimensi, atau game racing dan lain-lain, itu biasanya dia menggunakan spek komputer atau laptop yang cukup tinggi. Karena dia banyak menghabiskan memori untuk menampilkan atau mendisplay gambar secara detail. Jadi gambar-gambar itu secara detail. Jadi gambar game tersebut secara lebih mendetail. Nah, di bagian ini MATLAB dia memang menampilkan gambar, tapi gambarnya nggak sedetail seperti menggunakan software Ansys. Karena Ansys itu kan nanti ada gambar modeling atau simulasinya itu bisa menggambar tiga dimensi, kemudian gambar tersebut bisa di slice atau bisa dipotong atau di cut untuk tampilan isometrik, potongan untuk axis XY, YZ, ZX, dan lain-lain. Karena tampilan di MATLAB itu dia banyak mengeluarkan grafik, ya ini adalah contohnya. Kalau dilihat di gambar ini, ya contoh ini contoh-contoh dari MATLAB. Jadi ya menampilkan grafik ya paling keren atau paling bagus dia nampilin grafik 3D 3 dimensi. Kemudian gambar animasi, gambar gerakan, misalnya gambar grafik tersebut bisa digerakkan, jadi terlihat titik maksimum, titik atas, titik bawahnya, titik maksimum minimumnya. Lalu ya coba dilihat di sini. Ini masih MATLAB ini. MATLAB dia MATLAB itu. Nah, ini hasil MATLAB ini yang seperti ini. Tampilan dari
keluaran dari MATLAB. Kemudian di bagian yang lain, nah ini juga masih MATLAB, ini masih menampilkan gambar 2D, dua dimensi. Terus, nah ini Excel, Microsoft Excel. Dan kalau Excel kan ada kotak-kotak kayak gini tampilannya. Jadi tampilan menggunakan Microsoft Excel. MATLAB tidak terlalu tinggi untuk prosesornya, karena dia tidak banyak ini. Yang dia banyak habiskan itu adalah hard disk-nya, RAM, tempat penyimpanan data. Hard disk, jadi ada, kalau misalnya komputernya punya atau laptop atau komputernya itu punya hard disk, katakanlah misalnya sekarang ini mainannya udah mainan T ya, tera-teraan. Enggak ada yang masih 3 juga ada 500 GB. Nah, dia itu menghabiskan cukup besar untuk kapasitas penginstalasiannya, bisa sekitar ya habis mungkin sekitar berapa ya 8 sampai 10 GB kalau full instalasinya. Terus ya RAM-nya itu untuk memori internal RAM, random access memory itu ya bisa sekitar 4 giga atau 8 giga itu bisa digunakan untuk software aplikasi MATLAB-nya. Ya, oke, kira-kira seperti itu gambarannya untuk spesifikasi minimalnya bisa menggunakan i3, kalau punya i5 lebih bagus lagi, atau i7 ya lebih bagus lagi, semakin spesifikasi komputernya semakin tinggi, semakin high high apa ya high